Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat serta limpahan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah berikan kepada kita nikmat yang tidak terhingga, nikmat yang terlalu banyak sehingga ke hari ini kita masih lagi bernafas, kita masih lagi hidup atas iman dan Islam, yang mana kita hidup atas nikmat yang banyak dan di atas nikmat yang paling besar sekali, nikmat iman dan Islam, yang mana kita datang pada hari ini berkunjung di rumah Allah atas iman dan Islam. Kalau tak ada iman, tak ada Islam, kita tak datang sini. Kita suruh Ahmeng ke Arumugam ke datang, sampai mati dia tak nak, dia tak ada iman. Kita datang atas dasar iman, alhamdulillah. Dan begitu juga nikmat, Allah tarik sedikit demi sedikit ujian, Allah ringankan ujian kita. Sebelum ini kita diuji dengan ujian yang agak kritikal, pandemik COVID-19. Ya, bagi juga begitu juga ada yang lebih daripada itu yang kita tak dapat nak sangkakan. Penyakit-penyakit yang timbul, timbul ada masalah-masalah susulan, ada yang kena buang kerja. Dekat tempat rumah saya ni tuan-tuan, jumpa dengan saya, dia kata macam mana ustaz? Dia kata dekat rumah dia tu dah bawa pergi jumpa pakar sekretari dah. Dia punya tekanan sampai kacau mental. Pasal apa? Mula-mula suami kena buang kerja masa PKP tu. Okey lagi lah, dia bekerja, si isteri tu tak tanggung. Tak lama tu, lebih kurang dalam bulan 5, dia pula kena buang kerja. Dua-dua kena buang kerja. Dia pun risau, takut-takut-takut, depression. Tekanan perasaan. Suami dia okey, tapi isteri dia tu. Yalah, kita nak kata, bukan kata perempuan saja depression. Lelaki pun melambak kena depression. Jumpa pakai sekretari. Nampak, ini masalah macam-macam lah tuan-tuan. Yang musim PKP bukan saja tak boleh keluar rumah, kena buang kerja. Bercerai lelaki bini pun ada juga. Allahuakbar. Jadi, macam-macam masalah. Dan kita datang sini tak ada masalah ataupun kurang masalah, kita bersyukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita doakan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang ada masalah, supaya mereka dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur Masjid Al-Hidayah, terutama bahagian pengurusan JAIS yang sudi menjemput saya pada hari ini. Dan saya, Aridwan Hidayah, minta maaf. Dia confused, Aridwan Hidayah. Minta terima kasih atas pembetulan, alhamdulillah. Masjid Al-Hidayah dan pihak pengurusan pihak Masjid Al-Hidayah. Aridwan, tersasul lagi nampaknya. Aridwan, rupanya tak ada salah lagi dah. Dah kena dua kali betul ni, kalau salah juga tak tahu lah. Terima kasih banyak-banyak. Masjid Ar-Ridwan, betul tak? Pengurusan Masjid Ar-Ridwan, dah tak salah lagi dah. Jadi atas memberi peluang kepada saya, terutama sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Izzat sebagai pengurus Masjid Ar-Ridwan, tak salah lagi dah, betul lah tu. Okay, tiga kali sebut tu betul-betul lah tu, insyaAllah. Kalau salah lagi, minta maaf. Ya, jadi saya je deput pada hari ini. Dan saya dimaklumkan sepatutnya kelas ini yang mengambil tempat pada hari ini adalah Tuan Guru Ustaz Muhadir. Oh, patut dia. Bila dengar dia, Allah, rasa kedil pula kita nak duduk kat sini kan. Rasa tak layak pula. Dia orang tinggi, orang tok guru. Ilmu tinggi.
Kita pula nak gantinya risau tak dapat nak sampai piawaian dan standard yang sepatutnya. Jadi saya ni bab kata orang tu, ya, pepatah Melayu tak dapat apa rotan buluh pun, tak dapat buluh rotan pun jadilah. Ke terbalik, saya confuse rasa ni dah. Ya, tak dapat buluh rotan pun jadilah, macam itulah kan. Jadi saya ni bab kata orang tak dapat nasi lauk ayam, dapat nasi lauk telur dan kicap jadilah. Pun kenyang juga makan. Bolehlah isi perut walaupun tak sesedap ayam masak korma ke, ayam masak merah ke, tapi kalau makan tu adalah kenyang juga, taklah kebuluran dan sebagainya. Jadi pihak masjid mengucapkan ribuan kemaafan atas keuzuran Tuan Guru Ustaz Muhadir Haji Jul tak dapat datang pada hari ini. Jadi semalam saya dihubungi oleh Ustaz Dizat, dia kata Ustaz boleh tak ambil slot tak sebulan dua kali mengajar kitab. InsyaAllah saya pun boleh dikatakan freelancer, tak adalah kerja tetap, adalah berniaga sikit-sikit. Lepas masa pandemik tu hampir gulung tikar, tapi Allah izinkan tak gulung tikar. Sekarang ni lah baru nak hidup balik lah tuan-tuan. Ya, di samping tu saya ceramah, kuliah subuh, kuliah maghrib, kuliah duha dan sebagainya. Jadi insyaAllah saya bermula pada hari ini akan buka kitab lah. Jadi sebelum tu saya nak perkenalkan diri saya, nama saya Syed Syahrizan bin Syed Muhammad, nama tertera dekat situ. Ya, saya ni berasal daripada Semenyih, Selangor, orang Semenyih. Ya, orang Semenyih ni Syed mana? Syed ni saya keturunan Syed belah Melaka, bapa saya orang Melaka. Berhijrah, jadi mak saya orang Semenyih, dibesarkan di sana dan sekarang saya menetap di Ampang, Taman Nirwana, dekat sini je lah. Tutup mata jarak 10 minit sampai dah, insyaAllah. Ya, sudah berumah tangga dan ada 3 orang cahaya mata. Paling sulung sekali tingkatan 2, nak masuk tingkatan 3. Jadi kelulusan, nak tahu jugalah ustaz yang mengajar ni ada kelulusan ke tidak. Ya, saya kelulusan SPM, SRP semua ada lah. First degree sarjana utama daripada Universiti Al-Azhar Kaherah dalam bidang tafsir Al-Quran. Kemudian saya menyambung peringkat master di Universiti Melaya, graduasi pada tahun 2007. Dan PhD juga Universiti Melaya, tapi belum grad. Bulan 8, tanggal 8 di Viva, Vogue Viva. Viva apa? Exam. Dia PhD ni kita tulis thesis, lepas tu Vogue Viva. Vogue Viva ni ujian lisan. So bila ujian lisan, barulah diisytiharkan kita dapat gelaran doktor. Tapi belum doktor lagi lah. Hampir-hampir kita minta puan-puan dan tuan-tuan doakan saya supaya tak lama lagi saya berjaya dalam ujian PhD ini, insyaAllah. Amin. Dan hari ini saya nak mengajar sebuah kitab namanya Mishkah Al-Masabih, sebuah kitab hadis. Ya, ini hadis yang dikarang oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Kitab hadis Mishkah Al-Masabih ini tuan-tuan, ya, yang mana ia merupakan himpunan hadis-hadis daripada kitab sunan. Kitab sunan apa? Daripada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. So jadi keenam-enam kitab utama ni hadis, kalau kita sebut bila mempelajari ilmu hadis, ada 6 kitab utama. Ada ulama kata 7, ada ulama kata 9, tapi sepakat ulama kata 6 kitab utama hadis, iaitu rujukan premier, rujukan yang kita kata rujukan perdana dalam bidang hadis. Hadis ni sahih ke tidak, rujuk siapa perawi dia? Imam Bukhari dalam sahihnya, ataupun tak ada dalam riwayat Sunan Ibnu Majah. Jadi hadis tu terlalu banyak. Kalau kita dihimpunkan keenam-enam hadis ni ataupun daripada keenam-enam kitab utama ni, hadis terlalu banyak, berpuluh-puluh ribu. Dia boleh mencecah 40 ribu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi muncul seorang ulama namanya Al-Imam At-Tabrizi rahimahullahu taala. Dia belah-belah Iraq sana, tu lebih kurang dia hidup pada tahun 7 ke 8 Hijriah. Dia tahun 7 kurun ke 7 ke 8, bukan tahunnya. Dia kurun ke 7 dan ke 8 Hijriah dihidup pada zaman itu. Lahir dan wafat pada waktu itulah. Lebih kurang saya tak tahu tarikh yang tepat, lupa nak rujuk balik. Maka dikarang sebuah kitab Mishkah Al-Masabih. Mishkah Al-Masabih ni iaitu hadis yang berpuluh-puluh ribu tu dikompreskan, dia tapis dan dia ringkaskan. Lebih tinggal beberapa ribu hadis saja, yang mana hadis yang tidak berulang,
hadis yang lebih kurang maknanya disatukan, dia ambil mana yang penting. Mana kalau kita nak baca keseluruhan 40,000 hadis, susah, payah, nak khatam tu berpuluh-puluh tahun, ya. Nak khatam satu, nak faham satu persatu pun payah, nak bertalaki pun mengambil masa yang sangat lama. Jadi Al-Imam At-Tabrizi rahimahullahu taala dia karang kitab Mishkah Al-Masabih, iaitu dia meringkaskan. Dia select mana hadis-hadis yang sepatutnya dimasukkan untuk diambil sebagai satu pengajaran. Jadi kita dapat intipati hadis daripada sunan sitah itu. Tanpa kita nak perlu buka rujuk semua sekali, jadi pening kepala banyak sangat. Maka kitab Mishkah Al-Masabih ini adalah kitab yang terbaik, ringkasan daripada sunan sitah untuk kita mengetahui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada banyak bab. Boleh dikatakan semua bab dimasuk, bab iman, bab taharah, bab solat dan sebagainya. Jadi tujuan kita nak belajar kitab Mishkah Al-Masabih ini, tuan-tuan, kita nak faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan masuk bab taharah. Bab taharah ni bukanlah kita belajar fiqah betul-betul. Dia berbeza ya, kalau kita belajar fiqah dan kita belajar hadis ataupun belajar fiqh hadis, dia sangat berbeza. Kalau belajar fiqah, kalau sini belajar dengan ustaz, sahabat saya juga Ustaz Syed Qadir Al-Jufri, itu belajar daripada definisi wuduk apa. Wuduk adalah sekian-sekian-sekian. Makna syarak apa begini-begini. Dia punya syarat sah wuduk berapa? Ada 5. Ya, begitu juga syarat rukun-rukun wuduk ada 6, dikira satu. Sunat-sunat wuduk, makruh-makruh wuduk, dikira. Itu belajar secara detail, itu fiqah. Tapi kalau kita belajar Mishkah Al-Masabih, kita bukan nak belajar macam tuan-tuan dan puan-puan sama seperti belajar dengan Ustaz Syed Qadir, tidak. Kita belajar intipati hadis. Apakah pengajaran daripada hadis ini? Di samping kita belajar hadis tu, tak dinafikan ada fiqah hadis. Kita ada masuk sikit-sikit hadis. Kita ada masuk juga hukum fiqah. Kalau kita bincang pasal wuduk tu, adalah sikit demi sedikit cerita pasal wuduk, kita tak nafikan. Tapi itu bukanlah pengajian utama. Tapi pengajian utama kita nak belajar, kita nak faham tentang maksud hadis Nabi. Apakah yang maksud hadis yang Nabi SAW maksudkan? Dan apakah yang kita boleh dapat pengajaran daripada hadis ini? Dan apa yang kita boleh dapat daripada fiqh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan hadis ni tuan-tuan, kalau kita lihat, kita belajar daripada para ulama. Macam saya mengajar kitab Mishkah Al-Masabih, saya akan rujuk. Sebelum saya mengajar, saya pastikan apakah rujukan saya. Sebab apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tak mungkin kita faham macam ni saja. Kalau tuan-tuan saya bagi terjemahan macam ni, boleh faham betul tak? Terjemahan-terjemahan saya, bahasa ibunda kita tuan-tuan. Oh, saya tak faham bahasa Arab, tak apa, terjemahan ada. Boleh faham tak? Boleh faham. Tapi makna yang kita boleh dapat mungkin tak sampai 20%. Ketepatan makna tu. Jadi nak dapat ketepatan makna pada hadis tu, kita memerlukan penjelasan lebih panjang. Macam mana nak dapat penjelasan lebih panjang? Kalau di sisi tuan-tuan dan puan-puan melalui kuliah lah. Datang kuliah, ikut kuliah saya terangkan. Kalau macam saya pula, daripada mana saya dapat penjelasan panjang, penjelasan yang detail, sehingga mengeluarkan intipati dan bunga-bungaan daripada hadis itu. Of course, pertama daripada guru saya juga. Kita belajar hadis, kita belajar, kita bertalaki dengan guru-guru. Kedua, iaitu saya merujuk pada kitab-kitab syarah hadis. Syarah Sahih Muslim Imam Nawawi, Fathul Bari Imam Ibn Hajar, ataupun syarah kepada kitab Mishkah Mirqatul Masabih daripada Mulla Ali Al-Qari pun antara rujukan saya nak faham hadis ni, untuk saya detailkan kepada audiens yang datang pada kuliah saya, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita nak faham hadis, kita nak faham Al-Quran ataupun nak mentafsir Al-Quran, tak mungkin kita boleh faham dengan sendiri saja. Tuan-tuan, kalau buka tafsir Al-Quran, kita faham makna sebenar mungkin tak sampai 30%. Nak dapat makna lebih tinggi, maksud setiap ayat Al-Quran yang diperkalamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mestilah kita buka tafsir Al-Quran. Lebih panjang pendetilannya, barulah kita boleh sampai ke arah dapatan pemahaman maksud hadis itu ataupun ayat itu 70% ke 80%. Kalau baca terjemahan saja, saya rasa 20% pun tak sampai. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, antara pentingnya kita nak faham hadis, kita kena tahu tata cara bagaimana nak faham hadis. Dan kita nak faham hadis, pentingnya kita merujuk kepada para ulama. Saya suka bawa satu perumpamaan.
Satu perumpamaan kisah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingatlah pada zaman saya kecil-kecil dulu, arwah nenek saya meninggal dunia dekat Melaka. Nenek belah belah ayah saya. Dia meninggal dunia, yang mana nampaklah ada saudara-saudara, mak saudara, pak saudara saya menangis. Adalah teguran daripada orang tua. Pangkat-pangkat nenek dia kata, kamu ni jangan nangis beria-ria sangat, nanti mayat tu kena siksa. Masa tu saya umur 7 tahun, 8 tahun macam tu. Tak. Lebih kurang dalam 8 tahun ke 9 tahun. Sekolah rendah lagi lah. Masa tu tahun 80-an. Jadi kita dengar lah, oh tak boleh nangis. Ya, kita dengar, budak darjah 2, darjah 3 masa tu. Bila kata kalau orang meninggal dunia, jangan menangis beria-ria sangat, nanti si mati tu kena seksa. Okey. Baik, ada pengumuman. Ada kereta MyV, nombor plate VAP 3265. Lampu terbuka. Nanti habis bateri pula gang. Nak kena pakai jumper kan. Ya? Jadi sekali kereta MyV VAP 3265, ya, lampu terbuka, boleh matikanlah. Nanti kesian, nanti nak kena beli bateri baru pula, ya tak. Baik. Jadi saya dengar tu, oh ya macam tu eh. Oh tak boleh nangis, kita pun tak nak nangislah. Kesian kat nenek kita. Jadi belajar benda tu terkubur macam tu saja. Kita masa tu kecil manalah nak mengkaji, tak ada nak mengkaji. Bila sampai kat Mesir tu, kita jumpa hadis ni dalam Sahih Muslim. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, innal mayyita la yu'adzabu bima niha alaih, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi sebut dalam Sahih Muslim, Nabi bersabda mayat diseksa sebab, ataupun si mayat itu diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala atas ratapan ke atasnya. Bila kita buka hadis, ada hadis ni, tak ingat masa kecil-kecil aku selalu dengar. Bukan nenek saya saja meninggal, mana-mana saja, weh kau jangan menangis beria lah. Nanti si mati kena seksa. Pernah dengar tak tuan-tuan? Pernah dengar tak? Pernah dengar eh? Saya tidak berseorangan lah. Ya? Saya nak cerita hadis ni. Ya? Jadi bila kita baca hadis ni, kita masa tu dah matang lah, umur pun dah 20 tahun, 21 tahun dah belajar. Ambil degree first juga mesti. Masa tu dah ada start pemikiran criticize, kita nak mengkritik. Kita bukan nak mempertikaikan hadis Nabi. Ya. Bila kita baca hadis ni macam tak kenalah makna dia, something wrong makna dia. Maksud something wrong apa? Kenapa pula mayat kena seksa? Sedangkan yang meratap, yang menangis tu bukan dia, orang lain. Betul tak? Orang lain buat salah, orang lain kena seksa. Itu yang saya fikirkan. Setuju tak tuan-tuan? Setuju tak? Saya menangis, you menangis, tapi kena seksa orang lain. Mana keadilan Allah Subhanahu Wa Taala? Fikir macam tak kena betul, tak puas hatilah. Tanya senior pun kata makna ni tak puas hati. Kita buka kitab, tanya syekh, baru kita jumpa jawapan dia tuan-tuan. Ya. Pertama, yang dimaksudkan niyahah, meratapi. Meratapi ni jenis menangis yang beria-ria, menangis yang kalau disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menangis tanpa muka, yang tarik rambut, yang tarik baju. Ya, tapi kalau menangis biasa-biasa tu biasa, normal. Tak salah tuan-tuan. Menangis kalau kehilangan insan yang tersayang, menangis air mata 2-3 hari tak berhenti, itu tak apa. Selagi mana jangan keterlaluan, jangan sampai kita tarik rambut, jangan kita pecahkan barang, sampai koyakkan baju, itu haram. Perbuatan itu haram. Tapi kalau menangis, Nabi sendiri pernah menangis atas kematian seorang bayi. Nabi pegang bayi itu, bayi tengah nazak. Bayi itu meninggal di atas tangan Nabi SAW, meleleh air mata Nabi. Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kau menangis? Nabi kata, inilah tangisan rahmah. Tangisan kasih sayang, itu normal, tak ada masalah. So nampak ahli keluarga menangis, sesiapa menangis, biarkan. Kau jangan menangis, habis takkan letak selotip mata pula kan. Tak boleh larang, itu fitrah. Ya, tapi persoalan sekarang, yang dosa tu menangis beria-ria, keterlaluan, melampaui batas sampai, kalau yang pergi kat belah-belah Arab, belah Jordan, belah Mesir, apa tu ada. Yang pakai baju hitam, menangis, oh, siap lalak, macam tu.
Macam-macam itu bukan menyanyi, itu dah macam nak menyanyi lagu Arab. Ya. Baik, kembali pada persoalan tu. Yang buat salah ahli keluarga dia. Kenapa si mati kena seksa? Di mana keadilan Allah Subhanahu Wa Taala? Ha, di sini soalan, tanda soal yang saya ajukan ni bukan nak mempertikaikan hadis Nabi dan bukan nak mempertikaikan keadilan Allah. Waliyadzubillah. Kalau niat saya itu betul mempertikaikan keadilan Allah, saya jatuh kufur. Tapi kita berfikir masa tu. Maka bila tanya Tok Guru, tanya Syekh, bila kita buka kitab rujukan baru kita faham. Ya. Sedangkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada jiwa yang, tidak ada mana-mana jiwa yang berdosa menanggung dosa orang lain. Maksudnya, sendiri buat salah, sendiri kena seksa. Sendiri buat silap, sendiri kena seksa. Ya. Sebelum menjawab soalan ni tuan-tuan, saya nak kasih peringatanlah. Peringatan pada diri saya sendiri juga. Selalu sampai sekarang masih lagi dapat WhatsApp ataupun dulu kalau email lah, sekarang ni WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Dia kata, kita ni jadi orang lelaki tanggungjawab sangat besar. Betul lah, lelaki tanggungjawab besar. Kalau dia ada anak tu, anak perempuan kena didik anak dia dan sebagainya. Kalau suami didik isteri dia. Dia kata, perempuan ni sebelum berkahwin, bapa dia tanggung dosa dia. Biasa dengar tak? Pernah dengar. Dan bila dah berkahwin nanti, suami pula yang menanggung dosa dia. Oh, itu statement tu nampak, oh iya tak iya juga. Tapi kata-kata itu semua kalam batil. Kalam yang jauh daripada konsep yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau macam tu betul lah, sebelum berkahwin, mak bapak tanggung dosa dia. Dah kahwin, suami pula tanggung dosa dia. Oh sedap lah, tak buat dosa lah. Tak ada dosa lah macam tu. Salah. Sedangkan dalam Al-Quran, tidak ada mana-mana jiwa menanggung dosa jiwa orang lain. Maksudnya, yang buat salah tetap dapat balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Laki perempuan sama saja. Tapi yang dimaksudkan mungkin, tapi kita faham maksud dia, bukan yang menanggung dosa tu. Kalau perempuan tu minum arak, suami tak. Masuk tanggung dosa dia. Tapi ialah, ayat tu kena ubah tuan-tuan. Kalau tidak akan timbul persepsi yang salah sama sekali, yang bercanggah dengan syariat itu sendiri. Ya, jadi maksudkan, bapa lah dengan anak dara. Saya ada anak dara tingkatan dua ni tuan-tuan. Ya. Ha, dulu masa dia lahir kecil tu, ya, budak kecil, anak sulung, first experience. Menangis tak tidur dengan perut kembungnya, bilalah kau nak tidur besok, abah nak kerja ni, bilalah nak, ya? Cepatlah membesar. Kecil ni Allah, susah betul nak jaga yang kecil-kecil ni. Ya, setiap jam nak minta susu dan sebagainya. Kita ingat dah besar selesai masalah lah. Dah jadi anak dara, lagi banyak masalah. Lagi pening kepala. Bukan senang nak jaga. Kata bila dah jadi anak dara ni, lagi baiklah kau jadi budak kecil, lagi senang nak jaga. Ha, jadi manusia tak pernah puas hati, betul tak? Ujian tetap ada tuan-tuan. Ya? Ha, cuma kita pandailah bagaimana kita nak berinteraksi dengan masalah-masalah kita ni. Terutama pendidikan anak-anak ni. Ya? Jadi ni maksudkan kita ada anak dara. Kalau kita tak didik dia, kita tak jaga dia, tak bagi dia akhlak yang baik. Ya? Kalau dia buat dosa, kita tak tegur. Itu dosa ya. Contoh kalau anak kita, kita tak tegur. Bila nak pakai tudung, dia keluar sana jumpa kawan tak pakai tudung, tak tutup aurat, berdating sana berdating sini. Yes, bapak berdosa. Bapak berdosa pasal apa? Tak tegur anak dia. Tapi anak dia pergi tak pakai tudung tu, pergi dating dengan bukan mahram, dosa tak? Tetap dapat dosa. Tetap dapat dosa dia. Tapi bapak dapat dosa tak? Dapat. Sebab apa? Tak didik, tak tegur dia. Itu ya. Nah, itu yang betul konsep yang sebenar. Bila dah kahwin, ya, dah kahwin pun still tak pakai tudung, suami buat tak tahu ya. Ha, biarlah bini aku tak pakai tudung, lantak dia lah. Ya. Suami pula dapat dosa sebab apa? Tak didik, tak tegur kemungkaran yang dilakukan oleh isteri dia. Tapi isteri yang duduk keluar tu tak pakai tudung, dapat dosa tak? Tetap dapat. Ha, so atas kapasiti berbeza yang lain. Baik, kembali kepada hadis Nabi SAW. Bila kita nak sebut tentang hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, Imam Muslim ini, hadis yang sahih kita sebut kan, ya. Apakah yang dimaksudkan si mayat mati kena seksa disebab ratapan ahli keluarga?
Nampak zahir kita tak nampak, kita nampak ada makna yang something wrong dekat sini. Seolah-olah menafikan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang lain buat salah, orang lain kena seksa. Tapi sebenarnya bila kita rujuk pada pemahaman ulama, kita rujuk pada syarah-syarah hadis ni, baru kita faham, oh sebenarnya hadis ni tidak ada kontradik sama sekali. Hadis ni hadis sahih dan maknanya kita tak faham. Apa kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala tentang hadis ni? Imam Nawawi kata, ini berkait rapat dengan adat dan amalan masyarakat jahiliah. Dan hadis ini, Imam Nawawi sebut, kenapa hadis ini Nabi boleh ujarkan? Nabi nak bagi peringatan kepada sahabat-sahabat yang masuk Islam. Tinggalkan amalan jahiliah. Kita dah berada zaman fitrah. Allah bagi hidayah Islam, tinggalkan amalan-amalan jahiliah yang bertentangan dengan Islam. Apakah amalan jahiliah yang dimaksudkan dengan kaitan hadis ini? Iaitu masyarakat jahiliah pada adatnya, sebelum mereka mati ataupun ketika dia sakit, katakanlah seorang hamba Allah ni rasa sakit, dia rasa sakit ni hidup tak lama dah, maka apa dia pesan pada anak dan isteri dia? Wahai isteriku, wahai anak-anakku, kamu ingat abah ni dah tak lama dah, abah ni dah tak sihat, mungkin esok lusa abah dah meninggal, tapi ingat bila abah dah meninggal nanti, bila saya dah meninggal nanti, jangan lupa kalian semua mestilah meratapi pemergian aku. Bapak pesan tu. Bapak pesan pada isteri dan anak, kalau aku meninggal dunia, jangan menangis biasa-biasa. Jangan setakat menangis duduk pegang tisu. Menangis kasih beria-ia, kalau boleh tarik rambut, tarik baju, nampak anak kau menangis, kau lempang dia. Ha, macam tu. Sekali. Ha, macam tu, dia bagi wasiat. Baik, kenapa dia bagi wasiat macam tu? Sebab orang jahiliah, dia ni mengharapkan pengagungan. Bila dah mati pun dia nak orang mengagungkan dia. Dia seolah mengatakan, kalau aku mati nanti kau menangis duduk bersimpuh pegang tisu tu, itu nangis tak real, dia kata. Masih tak terasa pemergian itu sangat dirasai. Seolah-olah engkau menangis betul-betul supaya orang semua tengok pemergian aku ini terasa benar-benar kehilangannya. Oh, nampak tak? Macam tu sekali. Jadi dia nak kata, jangan buat malu aku nanti. Kalau kau menangis, tak tarik baju, nanti orang tengok, eh, dia ni macam biasa je bapak dia pergi. Macam tak rasa kehilangan pun. Tapi kalau isteri dia tarik rambut, anak tarik rambut, tarik baju tu, orang tengok, oh ya betul lah. Dia ni betul-betul sayang dengan bapak dia. Bapak dia ni baik lah sampai betul-betul dirasai kehilangan. Sampai tarik-tarik baju. Ah, macam tu lah. Wasiat yang ditinggalkan. Jadi tuan-tuan, bila kita faham hadis ni tuan-tuan, barulah kita nampak kenapa si mati kena seksa. Sebab sebelum dia mati, dia meninggalkan wasiat buat perkara yang mungkar. Macam contohlah, kalau katakanlah si Khairul sebelum meninggal dunia, dia cakap dengan anak dia, wahai anakku, dalam bank abah ada duit RM500,000. Abah nak berapa? RM500,000 tu kau buat investment. Ya, investment apa? Kau buka night club dekat UK Perdana. Oh ya. Oh tak? Buka night club. Lepas dia meninggal, anak dia pun ambil duit RM500,000 buka night club. Orang pun berjoli, minum arak, minum air setan dan sebagainya. Si mati kena seksa tak? Kena seksa tak? Kena seksa. Pasal apa? Dia tinggalkan wasiat yang mungkar. Akibat wasiat itulah menyebabkan anaknya melakukan mungkar. Kena seksa lah. Selagi mana ada night club tu, selagi itulah dia kena seksa, tuan-tuan. Melainkan kata, wahai anakku, dalam duit abah tu RM500,000 nanti, ya, 1/3 tu kau infak dekat masjid Ar-Ridwan. Oh, Ar-Ridwan, tak salah lagi. Ya. Selagi mana ada masjid Ar-Ridwan ni, selagi itulah bapak dalam kubur dapat pahala. Jadi betul lah, si mati kena seksa sebab meninggalkan wasiat yang buruk, wasiat yang mungkar. Ya. Jadi dalam konteks Malaysia, ada kaitan tak? Tak ada kaitan. Katakanlah ada ahli keluarga yang menangis beria-ria, kena seksa tak? Tak kena seksa. Sebab apa? Pada asasnya si mati dia tak pernah wasiatkan pun. Tapi yang buat dosa tu tetaplah anak bini dia buat dosa. Sebab apa? Mewasiatkan supaya ahli keluarga menangis beria-ria itu bukan adat Melayu, kan tuan-tuan? Tak ada, tak, sekarang ini tak ada. Tapi zaman jahiliah, yes. Ha, ini hadis yang kecil, hadis yang pendek, tapi penghuraiannya panjang untuk kita faham tentang ni. Jadi sebab itulah penting, kalau kita nak belajar hadis, penting kita rujuk pada para ulama.
Tak mungkin kita takkan, tak mungkin kita boleh faham Al-Quran, tak mungkin kita boleh faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui apa? Kita faham sendiri. Sebab apa? Penting kita nak tahu kenapa saya buat perkara ni, tuan-tuan, sebab wujud masyarakat kita sekarang ni, golongan-golongan orang muda lah. Bukan orang muda saja, yang orang tua pun terpengaruh juga. Dia kata, oh kami tak ikut mazhab. Kami tak ikut mazhab. Kami Al-Quran dan Sunnah. Mazhab kami Al-Quran dan Sunnah. Ini kata-kata batil sama sekali. Macam mana kamu nak faham Al-Quran? Macam mana kamu nak faham hadis kalau tak merujuk pada para ulama? Macam mana kamu nak faham Al-Quran dan hadis? Bahasa Arab pun tak reti. Baca Al-Quran pun ni ada baris pun salah baris. Apa lagi nak baca hadis Nabi SAW yang jauh tinggi maknanya, tuan-tuan. Nampak? Ya? Ha, jadi itulah pentingnya, tuan-tuan. Kita belajar hadis, kita nak faham. Ha, berapa banyak kita belajar, kita makin faham hadis Nabi. Dan kita dapat lalui dan kita menyelusuri mutiara-mutiara hadis Nabi SAW. Dan kita nak amalkan sendiri dan kita sampai kepada orang lain. Yang mana Nabi SAW sebut, kam apa nadzarallahu imra'an sami'a minna hadithatan aw maqalatan faballaghaha. Nabi kata Allah memberi cahaya kepada orang yang mendengar daripada aku hadis kemudian menyampaikannya. Ha, ini fadilat. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini belajar hadis, Nabi kata orang yang belajar hadis Nabi, mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memberi cahaya pada muka dia. Allah memberi cahaya yang mendengar hadis daripada kami, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyampaikan pada orang lain. Tuan-tuan hari ini dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan balik sampaikan maksud hadis pada suami, pada anak-anak, pada rakan-rakan. Ada orang dia belajar hadis dengan saya, dia buat catat, habis saja hadis, dia buat WhatsApp, dia buat nota, dia blast dekat 30 grup. Nampak? Satu grup 250 orang. Satu grup yang beramal dengan apa yang disampaikan, tuan-tuan, cukup 10 orang lah, 5 orang. Contoh hadis solat duha. Dia grup 30 grup. Satu grup yang beramal 5 orang cukup lah. Selagi mana orang yang beramal dengan ilmu yang disampaikan, selagi itulah dia dapat pahala. Dia tidur kat rumah pukul 10 pagi, orang yang dengar hadis yang disampaikan tu solat duha, disebab dibacakan hadis yang disampaikan dalam WhatsApp, dia dapat pahala sama seperti mana orang yang dia lakukan walaupun dia tidur, tuan-tuan. Ini kelebihan. Ya, sebab tu kata ustaz bolehlah hari-hari ceramah, orang dapat sampaikan ilmu. Kami ni macam mana? Nota tu ada salin. Habis kuliah buat summarize dalam WhatsApp sampaikan. Mesti ada beramal, tuan-tuan. Itu amal jariah yang tak terputus. Ilmun yuntafa'u bihi. Tiga perkara yang takkan terputus walaupun dah meninggal dunia. Sadaqatun jariah, sedekah jariah, wakaf dan sebagainya. Ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kita sampaikan fakta-fakta ilmu dalam Al-Quran. Ambil ceramah-ceramah Ustaz Azhar Idrus, masuk ke dalam grup WhatsApp. Apa lagi ceramah Ustaz Said Qadir ke, masuk share kan. Orang dengar kita punya ceramah, video yang kita forward tu, dia beramal. Selagi mana dia beramal dengan apa kita sampaikan, walaupun kita dah meninggal dunia, pahala berjalan, tuan-tuan. Subhanallah. Dan ketiga, waladun salihun yadu'u lahu. Anak salih mendoakan kita. Pahala sentiasa berjalan, tuan-tuan. Ya. Ha, baik, tuan-tuan dan puan-puan, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk hadis bab taharah, hadis-hadis yang menceritakan tentang wuduk, kelebihan-kelebihan wuduk dan sebagainya. Kita nak masuk, bukan kita bab taharah ni jangan imagine, oh bab taharah, oh macam belajar dengan Ustaz Said Qadir, tak sama. Tapi Ustaz Said Qadir fiqh. Saya belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita buka hadis yang pertama. Nota Ustaz Izzat kata, ustaz tak ada ke yang boleh print untuk dibagikan pada jemaah? InsyaAllah saya boleh bagi. Setakat ni saya buat terjemah dalam 20 hadis sikit-sikit. Sebab apa? Terjemahan kitab Mishkah ni banyak sangat. Kalau nak beli tu, setakat ni yang terjemahan yang sangat bagus kualiti saya tak jumpa lagi. Tapi terjemahan Indonesia ada kitab Mishkah Al-Masabih, tapi saya tak recommend. Sebab terjemahan Mishkah Al-Masabih ni adalah terjemahan Indonesia yang low quality, yang banyak salah. Satu, sebab istilah-istilah Indonesia tu pun memeningkan kepala kita. Ada beberapa istilah kita tak faham. Tapi tak apalah, itu kecil saya. Saya ada baca kitab Indonesia, saya tak faham istilah, saya buka kamus Indonesia boleh faham. Ya. Tapi yang kita tak sedap, terjemahan Indonesia ni banyak salah. Sebab apa? Sana sangat produktif. Kitab tebal macam ni 3-4 bulan boleh terjemah. Tapi ingat, tuan-tuan, terjemahan yang terlalu cepat pasti kualiti tak baik.
mesti ada banyak kesalahan. Saya bukan apa, saya banyak kali mengajar kitab terjemah di Malaysia, banyak salah, pengalaman saya. Ustaz ni terjemah tak? Kita buka syarah hadis, kita comparekan terjemahan. Tak sama seperti mana disebut oleh para ulama. Kalau kita baca syarah hadis, kita tahulah, oh ini bukan ini makna dia. Jadi saya tak berapa recommend. Ya, sebab tu saya suka buat nota sendiri. Saya ambil hadis, saya terjemah sendiri, itu lebih puhati. Maksudnya, tak adalah perfect. Mungkin ada salah juga. Tapi kita dah tengok banyak kali. Tapi terjemahan saya bukan terburu-buru. Ambil masa sikit. Sebab tu saya terjemah 5 hari, 1 hari 5. Jadi insyaAllah kalau dah banyak nanti saya akan share. Kalau nantilah saya boleh printkan nanti untuk simpanan dan sebagainya. Jadi kalau ada ni setakat ni boleh nak ambil gambar ke ambil apa semua dulu buat sementara waktu. Baik, hadis yang pertama, An Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. Baik, terjemahannya. Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu pecahan daripada iman. Ini kita nak masuk bab thaharah, dia akan ceritakan ya tentang bersuci. Ya, hadis riwayat seorang sahabat namanya Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ada seorang sahabat namanya Abu Malik Al-Ash'ari, apa nama kabilah dia? Kabilah Al-Ash'ari ini terkenal dekat Yaman. Ada seorang lagi sahabat Nabi pun keturunan Al-Ash'ari, iaitu Abu Musa Al-Ash'ari. Daripada Abu Musa Al-Ash'ari maka lahirlah seorang ulama tokoh ahli sunnah wal jamaah yang menentang bid'ah mu'tazilah pada zamannya, iaitu Abul Hasan Al-Ash'ari. Keturunan daripada sahabat Nabi iaitu Al-Ash'ari juga. Jadi bangsa ataupun kabilah Al-Ash'ari ini sangat besar dan sangat hebat, melahirkan orang-orang yang hebat-hebat berlaku. Antaranya ini Abu Malik Al-Ash'ari, Abu Musa Al-Ash'ari, Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahumullahu taala jami'an. Ya, dan diriwayatkan iaitu dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang Nabi bersabda, bersuci itu pecahan daripada iman. Maksud bersuci apa? Bersuci. Bersuci ini berwuduk, mandi junub, ya, wuduk sunat, mandi sunat hari Jumaat, nak pergi salat Jumaat kita mandi sunat. Bila pagi raya kita mandi sunat raya. Ini apalah mandi-mandi ataupun bersuci yang dikira sebagai ibadat. Bila sebut bersuci sebagai ibadat, ini berwuduk dan mandi. Dan berwuduk dan mandi ada dua jenis. Ada yang wuduk wajib dan ada yang mandi wajib. Kalau mandi wajib apa? Disebabkan 6 perkara. Pertama, sebab keluar air mani. Lepas tu masuknya kemaluan dalam kelamin wanita, haid, nifas, lepas tu wiladah, dan keenam apa? Meninggal dunia. Ini 6 sebab. Kalau berlaku salah satu daripada 6 perkara ni, wajib mandi. Kalau wuduk pula, perkara yang membatalkan wuduk 4. Ya, terkentut, keluar daripada dubul dan kubul, sentuh kulit laki perempuan yang bukan mahram tanpa lapik, ya, tidur yang tidak tetap punggungnya, dan keempat iaitu sentuh kemaluan dengan tapak tangan. Jadi salah satu berlaku perkara ini, maka kalau kita nak solat wajib mandi. Tapi ada yang wuduk sunat dan ada mandi sunat. Wuduk sunat apa? Ini yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas solat Zuhur, bila nak solat Asar, wuduk tak batal lagi. Nabi suka memperbaharuikan wuduk. Itu sunat. Pun dikira juga sebagai pecahan daripada iman. Apakah yang dimaksudkan bersuci ini pecahan daripada iman? Yang bermaksud orang yang berwuduk, sama ada wuduk wajib ataupun wuduk sunat, dan begitu juga orang yang mandi wajib dan orang yang mandi sunat, bermakna dia ini orang yang beriman. Maksudnya pecahan daripada iman ini menunjukkan bahawa bersuci ini amal soleh. Amal soleh yang dilakukan ini melambangkan keimanan. So tuan-tuan, hari-hari berwuduk, ada waktu time kita nak mandi sunat, mandi wajib, itu menandakan lambang keimanan. Betul tak? Cuba panggil mana-mana apek yang bukan Islam. Ada apek Islam kan? Mu'alaf, itulah ini yang bukan Islam, yang beragama Buddha. Apek, tolong wuduk. Apa itu wuduk? Wuduklah, kasih. Tak apa, saya mandi cukup.
eh wuduk ni bagus, saya tak percaya punya, sebab dia tak ada iman. Tapi tuan-tuan, kenapa berwuduk? Ya, kalau selepas suami dan isteri masing-masing sebelum subuh mandi, kenapa? Kenapa buat macam tu? Sebab keimanan. Iman pada Allah Subhanahu Wa Taala, iman tentang perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman dengan ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam keadaan kita berhadas, solat macam mana hebat sekalipun Allah takkan terima. Kita percaya tu. Dan Allah takkan terima solat kita, dan kita kena akan diazab dekat akhirat. Takut punya pasal solat tak sah, berwuduk. Takut solat tidak diterima, mandi wajib. Itu tanda keimanan, tuan-tuan. So setiap kali kita berwuduk, itulah tanda keimanan, tanda lambang kita beriman. So dia kata bersuci ni lambang keimanan. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut al-imanu sittun bid'un wa sab'una syu'batan. Dia kata pecahan ni iman ada 70 lebih pecahan. Iman ya ada 70 lebih pecahan. Maksudnya ada 70 lebih amal soleh yang melambangkan keimanan. Nabi kata a'laha la ilaha illallah. Amalan yang paling tertinggi sekali iaitu la ilaha illallah. Bersyahadah. Ya, wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Yang paling rendah sekali keimanan, amalan yang paling kecil sekalipun iaitu kita nampak benda-benda yang mengganggu perjalanan orang dekat jalan raya, kita ambil, kita buang. Itu pun tanda keimanan. Maksudnya, setiap benda yang kita lakukan tanda keimanan, Allah bagi ganjaran, Allah bagi pahala. Dan itulah tanda yang Allah pandang tinggi apabila dia melakukan segala amal-amal soleh, termasuklah berwuduk, termasuklah mandi-mandi ibadah ini, Allah pandang ketinggian imannya. Ya? Jadi Ustaz, betul ke ada hadis yang mengatakan kebersihan itu sebahagian daripada iman? Itu bukan hadis, itu pepatah ulama. Tetapi ada hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala. Imam At-Tirmizi mengatakan innallaha yuhib innallaha nadhifun wa yuhibbun nadhafah. Yang disebutkan bahawa sesungguhnya Allah itu suci, bersih dan sucikan kebersihan. Ah, itu lama keimanan lah. Maksudnya setiap benda amalan yang Allah suka itu tanda keimanan. Tanda kita keimanan kepada Allah, ada ganjaran besar daripada Allah. Dalam hadis dari Imam Tirmizi dia kata sesungguhnya Allah itu suci, bersih dan sukakan kebersihan. Maka kalau kita bersihkan rumah kita, bersihkan tandas kita, bersihkan kereta kita, bersihkan masjid kita, tuan-tuan, itu tanda keimanan yang besar, pasal apa? Allah suka, Allah sayang. Ya tuan-tuan, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita sebut tentang bersuci ini pecahan daripada iman, bermakna berwuduk ini adalah amal soleh. Berwuduk ini dan mandi ini, iaitu mandi sunat, mandi wajib, merupakan ibadah yang ada ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan nanti kalau kita akan masuk hadis yang kedua, menceritakan bagaimana wuduk ini kedudukannya, setiap titisan-titisan air itu menggugurkan dosa-dosa, nampak tak? Meninggikan darajat dan sebagainya, macam-macam lagi. Ya, baik. Jadi kita dah faham tentang maksud bersuci itu percayaan daripada iman. Tak ada siapa yang tak melakukan wuduk kecuali dengan iman, tuan-tuan. Baik. Alhamdulillah memenuhi timbangan. Maksudnya zikir alhamdulillah. Timbangan Allah, Allah saja yang tahu betapa besarnya timbangan Allah. Maha besar. Nak ceritakan tentang betapa rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut kalimah alhamdulillah dengan ikhlas, Allah bagi pahala. Ha, banyak, penuh timbangan. Maksudnya nak create ataupun nak generate pahala bukan susah, tuan-tuan. Allah bagi opportunity depan kita. Alhamdulillah, satu kalimah memenuhi ruangan timbangan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana rupa timbangan Allah tu nanti, tunggu kiamat. Sama-sama kita tengok. Besarnya macam mana Allah punya tu. Ha. Tuan-tuan, ini alhamdulillah apatah lagi 33 kali. Berapa banyak nak ceritakan bahawa Allah ni, Allah hai punyalah luas besar. Ada sekali saya pernah baca hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam man sallatha 'asyrata rak'atan fi yawmin wa lailah banallahu lahu baitan fil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sesiapa yang solat 12 rakaat satu hari semalam, maksudnya 24 jam tu, satu hari semalam dia solat sunat 12 rakaat. Ini tak termasuk solat fardu. Solat sunat saja 12 rakaat.
Satu hari dia buat 12 rakaat, Nabi kata dia dapat satu istana dekat syurga. Allah bina satu istana. Kalau sebulan dah berapa tuan-tuan? Kalau setahun 360 hari. Bayangkan ada 360 istana. Kalau 3 tahun kali 2. Kalau 3 tahun kali 4, 360 kali 4. Berapa dah? Orang tanya, eh, ustaz, tu banyak-banyak istana tu nak buat apa tu ustaz? Dia tanya nak buat apa pula, manalah aku tahu, tak tahu. Dia kata, banyak-banyak tu nanti dekat syurga sewa lah siapa nak pakai tu. Boleh sewa. Dia tanya bergurau-gurau lah. Eh, kita tak tahu. Ada ruang ke? Allah punya syurga, Allah maha luas. Nampak tak? Maksudnya, tidak ada pembaziran dekat-dekat, istilah pembaziran dekat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada kesedihan, tak ada masalah. Nampak? Jadi, rahmat Allah. 12 rakaat satu hari, Allah bagi istana. Kalah istana Sultan Agung kita ni, tuan-tuan. Jauh lebih besar lah. Rahmat Allah. Ini kalimat Allah. Alhamdulillah. Pahalanya Subhanallah. Dan Nabi SAW sebut, itu buat Alhamdulillah. Kalau kita sebut double pula, Subhanallah dan Alhamdulillah. Ha, lagi besar pahala dia. Kedua-duanya memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Langit tinggi mana tuan-tuan? Langit tinggi tu. Ada ulama kata bukan langit ni, langit atas lagi tu. Bayangkan. Kita naik kereta, Subhanallah, walhamdulillah, Subhanallah, walhamdulillah, Subhanallah, sampai rumah. Subhanallah, walhamdulillah, pahala pun memenuhi langit dan bumi. Subhanallah. Apatah lagi kalau kita sebut 3,000, 4,000, ha, masuk dalam bank kita tu, ha, masuk dicatat. Setiap hari, Khamis, amalan kita akan diangkat, disimpan dalam bank. Setiap nisfu Syakban, amalan kita akan diangkat oleh malaikat, simpan. Banyak tu, ha, bawa macam ni. Ya, apatah lagi zikir, Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, 3, lagilah besar pahala. Tambah lagi, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, tambah 4, lagilah besar pahala. Kalau rasa malas, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, penat, alhamdulillah, alhamdulillah, pun dah cukup memenuhi mizan Allah. Lah rajin sikit, Subhanallah, walhamdulillah, Subhanallah, walhamdulillah, Subhanallah, walhamdulillah, pun pahala dia besar. Ya? Inilah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Balik hadis ni kongsi kat dalam grup. Kita sampai dalam grup ni tuan-tuan, orang baca hadis ni, eh, beramal alhamdulillah. Dia naik kereta, dia beramal alhamdulillah. Kita pun dapat pahala. Kita sebagai orang yang menyampaikan ilmu ini. Ya. Baik. Salat itu cahaya. Salat itu cahaya apa? Cahaya petunjuk, cahaya hidayah, cahaya kebahagiaan. Jadi ulama kata cahaya kebahagiaan ni apa? Cahaya kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, faman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Siapa yang berpaling daripada mengingati aku, iaitu Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberi kehidupan yang sempit. Ada ulama tafsirkan yang tak solat, orang yang tak solat ni orang yang memalingkan diri daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tak solat, hidup dia susah. Orang yang solat, Allah bagi cahaya, insya-Allah. Gaji tak besar tapi cukup. Ada orang gaji besar, tak cukup-cukup. Ada orang gaji besar, rumah besar, semua besar. Tetapi anak seorang pun tak ada. Ada orang gaji besar, duit besar, tak boleh makan nasi. Ya? Kerja manis. Tak boleh makan, duit berlambak tu banyak tu. Ya? Tak boleh makan musang king, tak boleh makan. Ya? Datuk, ni musang king, tak boleh. Duit banyak, tak boleh makan musang king. Masa apa? Kerja manis. Nampak tu? Ya kan? Tapi, sembahyang yang dijaga solatnya, Allah bagi cahaya. Ulama kata bukan cahaya dekat dunia, cahaya dekat akhirat. Dekat akhirat juga bahagia tuan-tuan. Ini, inilah sumbernya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Allah akan tengok timbangan amalan solat kita. Kalau solat kita baik, maka dekat akhirat perjalanan seterusnya akan berjaya dan akan selamat. Solat saja tuan-tuan. Insya-Allah titian sirat lepas apa selepas masuk syurga Allah. Wa in fasadat. Kalau Allah cek solatnya ada banyak lompongan, ada banyak kekurangan, ada banyak kecacatan, tak boleh nak buat apa dah.
apa khaba wa khasira, dia pasti akan menyesal dan akan rugi, takkan selamat masuk dalam neraka Allah. Walaupun sedekahnya banyak, walaupun dia punya charity-nya banyak, tapi solat tak jaga, Allah tak pandang amalan lain. Sebab apa? Solat dah rosak. Solat rosak, amalan lain Allah tak pandang, masuk terus ke syurga, ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum masuk syurga, Allah kata unduru hal li abdi min tatawwu'in. Wahai malaikat, cek dia ada solat sunat tak? Tiba-tiba malaikat cek, oh ada lah solat sunat, ba'diyah qabliyah tak pernah tinggal, tarawih setiap malam, siap bulan Ramadan. Maka Allah perintahkan ambil solat sunat, tampalkan kecacatan ataupun lubang-lubang yang ada pada solat fardu, maka barulah dia masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting solat sunat. Solat sunat sangat penting. Takut-takut solat kita, fardu kita ada something wrong. Ya betul. Saya sendiri mengaku Allahu akbar. Ya. Ada lelaki, kalau lelaki Allahu akbar. Ya. Solat Isyak, imam pula baca surah panjang, hal ataka hadithul ghasyiah. Dia berkata, Allah, imam dia baca panjang pula dah. Aku tak nak ikut bola malam ni. Manchester United lawan Liverpool. Oh, dia panjang-panjang. Tak apa, besok aku tulis surat dekat Jaiz, pecat imam ni. Orang tengah sembahyang, hadirkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kau cerita bola pasal apa? Macam tu Allah terima solat kita. Kalau perempuan pula, Allahu akbar, sembahyang, Allah lupa nak keluarkan ayam tadi. Allah, nak tunggu beku lagi tu. Yang dah keluarkan ayam tu, imam tengah baca ni, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Dia nak masak apa hari ni eh? Masak lemak dah masak dah semalam. Masak asam daun kesum tak ada. Oh, pening kepala aku tu. Ah. Solat macam ni Allah nak terima, tuan-tuan. Ah, ini solat sah tapi ada kecacatan. Maka kalau kita takut solat fardu kita ada kecacatan, maka akan ditampung oleh solat-solat sunat. So jangan tinggalkan solat sunat, terutama solat rawatib. Jangan tinggalkan. Kalau boleh jaga 12 rakaat ni. Solat duha 2 rakaat jangan tinggal. Ya, jadi itulah. Tak kisahlah solat sunat, tahiyatul masjid pun dia akan membantu juga. Ya. Ha, baik. Maka solat itu cahaya, sedekah itu bukti. Bukti di hadapan Allah. Bukti kita ni orang soleh, bukti ni kita orang yang pemurah, bukti kita ni orang yang penderma. Dalam hadis innallahu jawadun yuhibbul juda. Sesungguhnya Allah itu maha pemurah dan Allah suka orang yang bersikap pemurah. Allah ni pemurah, Allah ni bagi rezeki, ya Allah. Allah bagi pahala dia tak kena kot. Sebut alhamdulillah saja Allah bagi pahala berlambak. Sebut subhanallah walhamdulillah, pemurahnya Allah bagi pahala berlambak. Pemurahnya Allah yang mensyirikkan Allah, yang tak taat pada Allah, yang hina agama Allah pun Allah bagi rezeki. Pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah suka hamba-hambanya yang pemurah. Jadi sedekah itu bukti, bukti keimanan kita. Bukti yang mana kita layak untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita berhak nak masuk ke universiti? Ha, saya straight A, okey masuk universiti. Bukti awak pandai. Macam juga sedekah, bukti untuk kita masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kesabaran itu sinar. Sinar maksudnya sinar, iaitu sinar cahaya matahari, iaitu walaupun panas tapi dia memberi cahaya kebahagiaan akhirnya. Pasal apa? Nak dapatkan cahaya itu kena kesabaran. Kalau orang tak sabar, tu orang kutuk dia lempang orang tu. Kau kutuk aku, wah dia lempang. Tapi orang sabar, dia tahan marah. Marah tu kepanasan, tapi tahan kepanasan tu akhir dapat sinar. Tengok orang bersabar macam mana. Tak ada apa-apa. Bayangkan memang orang tu kutuk dia, tapi dia ambil tindakan luar daripada undang-undang. Dia ambil undang-undang sendiri, dia lempang orang tu. Orang yang bersalah tu bertukar, dia pula jadi masalah. Kena tegak polis, masuk mahkamah, kena penjara sebulan. Pasal apa? Lempang orang. Nampak? Akibat tak sabar. Tapi kalau disebabkan sabar, alhamdulillah Allah bagi ganjaran. Ya. Dan bila orang tengok dia ni sabar, orang pandang respect pada dia. Oh, sabar. Orang pula duk kutuk yang menghina dia tu. Ha, dan banyaklah kelebihan kesabaran itu, tuan-tuan dan puan-puan. Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu hujah bagimu atau hujah ke atas kamu. Nah, maksudnya apa? Al-Quran itu boleh ada dua. Hujah bagi kamu, bagi mereka yang selalu membaca Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran, Al-Quran itu menjadi bukti sama seperti sedekah. Nampak? Antara buktinya nanti tuan-tuan yang mana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih,
Ada seorang hamba Allah, bila dia dalam kubur, dia nak kena seksa. Malaikat nak pukul kaki dia. Tiba-tiba muncul surah Tabarakalladzi biyadihil mulk, surah al-mulk. Wahai malaikat, aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menghalangnya daripada engkau memukulnya. Malaikat tak jadi pukul kaki. Pergi kat pinggang pula. Surah al-mulk keluar. Malaikat, kau jangan pukul dia. Setiap malam dia baca aku. Pergi kat kepala pula nak pukul. Surah al-mulk keluar lagi. Hei, jangan pukul lah, pada cakap dah. Kau ni tak dengar cakap aku. Oh, malaikat pun takut dengan surah al-mulk. Tak jadi pukul. Pasal apa? Baca. Membaca surah al-mulk. Nabi kata inna fil qur'ani thalathuna ayah. Dalam al-Quran ada 30 ayat. Ada satu surah dalam al-Quran ada 30 ayat. Man qara'aha kulla lailatin, sesiapa yang membaca surah ini pada setiap malam, illa syufi'a lahu, melainkan nanti dekat akhirat dia akan mendapat syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya najiyatun min adzabil qabri, dan surah ini jugalah penyelamat seseorang itu daripada siksaan api neraka. So setiap malam, kalau Masjid Ar-Ridwan ada buat ke setiap malam lepas isyak baca berjemaah? Ada. Kalau ada bagus. Macam surau saya tu, habis isyak kalau tak ada kuliah sebelum apa tu, baca surah. Yang nak balik, balik. Yang tak nak balik, duduk. At least balik rumah nak tengok bola ke, nak makan belacan ke, settle lah baca surah al-muluk. Selamat dah kita insyaAllah. Setiap malam kita nak baca ni tuan-tuan. Ya, jangan tinggalkan. Ya. Quran ini, kalau kita beramal dengan dia, dia akan selamatkan kita. Nak kena seksa, ya Allah jangan seksa dia. Dia baca aku, dia beramal dengan aku. Ataupun Al-Quran dia jadi hujah ke atas kamu. Hujah untuk menyebabkan kita masuk neraka. Ya Allah, dia bukan saja dekat dunia, bukan tidak beramal dengan aku, malah mencaci aku, malah menghina aku, malah mempertikaikan hukum-hukum Al-Quran. Saya pernah jumpa seorang wanita liberal, libaya, jaga perempuan, jaga anak cucu kita daripada pemikiran liberal ni. Jaga betul-betul, jangan sampai mereka terjebak dengan perkara liberal ni. Saya jumpa, dia kata, ustaz, saya tak setuju ayat-ayat yang berkaitan dengan iddah wanita di dalam Al-Quran. Ayat tu perlu diubah, perlu ditafsir semula. Saya kata, nak tafsir macam mana? Ini kalam Allah Subhanahu wa taala. Iddah wanita yang meninggal dunia, suami dia 4 bulan 10 hari, yang cerai 3 kali suci menurut mazhab Syafi'i, ya. Yang mana wanita yang sudah tidak ada haid, tak ada nifas, apabila suami menceraikan, meninggal, apa, suami menceraikan dia 3 bulan qamariyah, itu Allah dah tetapkan, tak boleh ubah. Tapi dia berjaya ni, dia wah. Hukum ni kena tukar, ayat ni tak patut ada dan sebagainya. Siapa kau? Ini kalam Allah. Allah yang lebih mengetahui. Ada banyak, nanti saya ceritalah tuan-tuan, banyak pengalaman saya dengan liberal. Saya banyak berdebat dengan liberal, banyak pengalaman yang saya boleh kongsikanlah, tapi masa tak cukuplah. Ya, kita nak terkejar hadis. Jadi, Al-Quran tu sama ada kita sendiri yang pilih. Kita nak Al-Quran selamatkan kita ataupun Al-Quran tu akan membenam kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap manusia berangkat di pagi hari, lalu ada yang menjual dirinya sehingga membebaskannya atau membinasakannya. Kita ni tuan-tuan, Allah nak tunjukkan, ya, bahawa kita bangun setiap pagi, pilihan dengan tangan kita. Kita nak jadi orang soleh ataupun orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang menentukan. Kita bangun pagi, apa yang aku nak buat untuk Islam? Apa yang boleh aku buat untuk ummah? Apa yang boleh aku buat untuk diri aku selamat dekat akhirat? So, kita bangun pagi, kita nak selamatkan diri kita, nak berbakti pada Islam, nak berbakti pada ummah. Itu yang kita nak fikir. So, kalau kita berjaya merealisasikan itu, insyaAllah kita menjual diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia membebaskan dirinya daripada api neraka. Atau orang yang tak fikir, ikut hawa nafsu, alah apalah agama ni, merepek meraban lah, buat tak tahulah apa cerita macam tu, lantak engkau lah. Ya, air tak semayang, pergi naik kelab, pergi apa, yang TikTok dan sebagainya, ya, budak-budak sekarang ni, ini ikut hawa nafsu. Jadi dekat akhirat nanti menyesal, tak ada gunanya tuan-tuan. Maka kat dunia lah kita yang menentukan, sama ada kita lah yang membebaskan diri kita daripada azab Allah dekat akhirat nanti. Hadis riwayat Muslim. Ya, baik. Jadi ada masa lebih kurang, ada sedikit masa sikit tuan-tuan, kita nak baca satu lagi hadis Nabi, dan lepas ni kita akan buka sesi soal jawab lah. Ya.
Satu lagi hadis, hadis kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat qalu bala ya Rasulullah qala isbaghul wudu' ala al-makarih wa kathratul khutha ila al-masajid wa intidharus salati ba'da salati fadhalikumur ribat. Rawahu Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, riwayat daripada Abu Hurairah yang mana dia meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi bersabda, apakah maksudnya Nabi bersabda, mahukah aku tunjukkan kepada kamu semua sesuatu yang dapat menghapuskan kesalahan dan mengangkat darajat. Ya, satu amalan yang kamu buat, dia akan menghapuskan dosa. Bukan saja menghapuskan dosa, dia mengangkat darajat kita di sisi Allah. Amalan kita buat, yang kita buat ni, serampang dua mata. Serampang dua mata apa? Bukan dapat satu, dapat dua. Kalau kita lakukan amalan ini, dapat dihapuskan dosa dan diangkat darajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dia? Maka mereka menjawab, iaitu sahabat Nabi menjawab, sudah tentu wahai Rasulullah, kami nak tahulah, tak sabar-sabar ni, apakah amalan yang boleh menggugurkan dosa kami. Ya, baginda bersabda, menyempurnakan wuduk dalam keadaan yang dibenci. Ha, ni wuduk. Wuduk ni, tu yang saya kata, besarnya apa penangan wuduk ni. Wuduk ni kita kena berhati-hati, kena ikhlas, pahalanya sangat besar. Dia menggugurkan dosa dan mengangkat darajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyempurnakan wuduk dalam keadaan yang dibenci. Maksud dibenci apa? Kadang-kadang kita berwuduk dalam keadaan yang kita tak berapa suka. Contoh waktu pagi sejuk kan, tuan-tuan. Ya. Pernah saya dekat Manchester, dekat rumah tu water heater rosak. Isteri saya pensyarah UIA, sampai sekarang masih pensyarah. Jadi UIA hantar dia belajar dekat Manchester buat PhD. Saya teman dengan dia, jaga anak dan sebagainya lah. Water heater kat rumah kami tu rosak. Pagi-pagi nak panggil water heater, kedai-kedai plumber tak buka lagi. Berwuduk dengan air sejuk tu, memang sejuk. Memang bencilah, Allah, tak sedap betul lah sejuk-sejuk ni. Kita tak suka keadaan tu, tapi kita lakukan juga pasal apa? Nak memenuhi tuntutan perintah Allah tu. Walaupun kita berwuduk dalam keadaan sejuk yang kita benci, tapi kita lakukan juga atas apa? Nak mengejar redha Allah Subhanahu. Tak apalah, sejuk-sejuklah, tahan sejuk sikit. Yang penting Allah redha. Yang penting salat aku sah. Dan Imam Nawawi kata, kadang-kadang ada orang tu tangan dia luka sikit, macam puan kan potong saya pak-pak, luka sini. Nak berwuduk Allah sakit betul, tapi wuduknya pasal nak jalan jelah, tahan sikitlah. Itu keadaan dibenci. Bukan benci wuduk tu, tapi kadang-kadang keadaan kita ni tak berapa nak, tak apa. Tuan-tuan waktu pagi subuh sebelum datang ke Masjid Ar-Ridwan ni kan, ya, pagi-pagi subuh water heater rosak pula, berwuduk dengan air sejuk, air sejuk lah, lantaklah, tak kisahlah, ya, kita berwuduk juga. Ini maksudnya besarnya ganjaran tu disebabkan kita lakukan juga walaupun kita benci, walaupun tak apa suka, tapi ganjaran besar Allah bagi. Hapus dosa Allah beri pada kita, tuan-tuan, subhanallah. Ya, tapi ulama kata jangan terlalu sejuk pula sehingga menyebabkan rheumatism, dengan sebab itu jangan, itu membahayakan dia. Sejuk-sejuk yang boleh tahan lagi lah. Ya, ulama kata kalau sejuk sangat ataupun luka yang kalau kena air membahayakan, itu tak boleh berwuduk, itu digantikan dengan tayamum. Ini Ustaz Syed Qadir ada ajar lah, ya, macam mana kalau balutan tu, macam mana kita nak berwuduk, nak sapu dengan air, nak gantikan tayamum. Itu semua saya serah kepada Ustaz Syed Qadir untuk mengajarkannya. Jadi itu lain. Maksudnya, sakit yang tidak memudaratkan, sejuk yang tidak sampai memudaratkan, sampai bertambah luka, tidak. Tapi kalau sakit yang menambahkan luka, kalau sejuk yang memudaratkan tulang dan sebagainya, itu tak boleh berwuduk, itu kena gantikan tayamum. Kalau kita berwuduk juga, kita merosakkan diri kita. Tapi kalau sejuk sikit-sikit, tahan sikit, itu tak apa. Ya, baik. Banyak langkah ke masjid, jalan kaki. Ya, Ustaz, naik motor sama ke? Boleh juga, tapi tak sebesar ganjaran orang berjalan kaki. Zaman Nabi, para sahabat ada unta, ada keldai, tapi mereka tetap juga memilih untuk berjalan kaki. Sebab apa? Berjalan kaki itu lebih besar pahalanya, lebih banyak dosa digugurkan. Nabi naik kereta, Ustaz, ada.
tapi tak sebesar berjalan kaki. Ya, tapi jangan pula kata lama tak boleh nak naik kereta. No, jangan. Ikut kemampuan. Ya, kalau setakat rumah depan ni jalan kaki dah. Tapi kalau kat UK berdana tu jalan kaki jangan. Ya, dengan highway turunnya apa semua kereta lalu lalang bahaya, baik naik kereta. Ya. Jadi ikut kemampuan ya. Jadi kalau tak boleh nak jalan langkah, naik kenderaan. Yang penting pergi tu. Dapat pahala. Dapat digugurkan dosa. Walaupun naik kereta. Cuma berjalan kaki lebih besar pahalanya, lebih banyak ganjarannya tuan-tuan. Sebab apa? Nabi SAW berpesan pada Sayyidah Aisyah, "Ya Aisyah, inna laki al-ajru ala qadri nasabik." Sesungguhnya bagi kamu ganjaran yang Allah berikan mengikut kadar susah payah kamu. Lagi susah kamu berusaha, lagi besar pahala. Sebab apa? Hadis tu ketika pergi haji, dia nak pergi haji dengan Nabi, dia nampak ada orang jalan kaki, ada orang naik unta daripada Madinah pergi ke Mekah. Jalan kaki ada, naik unta ada, naik keldai ada. Maka Sayyidah Aisyah tanya, "Wahai Rasulullah, sama ke pahala orang yang pergi haji jalan kaki dengan naik unta ni, sama ke?" Nabi kata, "Wahai Aisyah, kamu dan mereka ni semua dapat ganjaran ikut kadar susah payah kamu." So yang jalan kaki ni lagi besar pahala dia. Yang naik unta tu pahala tapi kurang sikit daripada orang berjalan kaki. Ah, itu sajalah tuan-tuan. Ya tak? Ya, tapi kalau jalan kaki silakan, tak ada masalah, boleh saja, no problem. Ya. Baik, menunggu solat berikutnya setelah mengerjakan solat. Oh, ini tuan-tuan, ya. Biasalah lepas Isyak kadang-kadang ya, ada apa? Saya ada kuliah duha dekat Masjid Shah Alam. Ada jenis yang datang kuliah saya tu lebih kurang, paling kurang lah saya pernah kira lebih kurang 100 150 orang lah, lebih kurang macam ni juga kan. Ya. Dia kata, "Ustaz, kami ni daripada pukul 8 solat kuliah duha dua kali. Sekali kuliah diam sejam setengah ke 2 jam. So sampai pukul 11 sampai 11:30. So daripada pukul 8 sampai 11:30 kami tunggu. Dan kami tunggu sampai solat Jumaat." Nampak? Ataupun solat Zuhur. Sampai solat Zuhur, daripada pukul 8 sampai Zuhur kami akan tunggu. Pasal apa? Kami dah dapat pahala menunggu solat. Oh, nampak tu. Ya. Bayangkan daripada pukul 8 sampai pukul 1, 1:30. 8, 9, 10, 11, 12, 1. 5 jam setengah. 5 jam dengar kuliah, dapat pahala kuliah, dapat pahala menunggu solat. Dalam hadis Nabi SAW sebut, "Indakum fi salah madumtum fi intidhari salah." Nabi kata sesungguhnya apa, satu hari Nabi datang lewat solat Isyak. Ada sahabat Nabi duduk tunggu sampai tertidur-tidur. Maka Nabi terharu dan Nabi puji sikap amalan sahabat. Nabi kata, "Sesungguhnya kalian menunggu kedatangan aku. Kamu menunggu tu selama mana kamu menunggu? Selama seolah-olah kamu sedang mengerjakan solat." Bayangkan yang dekat Masjid Shah Alam tu, daripada pukul 8 sampai pukul 1:30, 5 jam setengah duk tunggu dekat Masjid Shah Alam tu, 5 jam setengah seolah-olah dia dapat pahala mengerjakan solat 5 jam setengah tanpa henti. Subhanallah. Subhanallah. 5 jam bukan saja dapat pahala mengerjakan solat 5 jam lebih tanpa henti, digugurkan dosa dan diangkat darajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, bayangkan. Ya. Cuba buat balik ni, try 5 jam tanpa henti buat solat. Lepas sejam pengsan. Tolak. Dah pengsan, dah tak tenaga dah. Suami kata, "Tak masak hari ni." Pengsan abang sejam tak berhenti solat. Nampak tu? Ini baru 5 jam. Nampak tak? Jangan kata 5 jam. Imam, okey, hari ni kita tak buat solat tarawih 20 rakaat. Kita tak buat 8 rakaat. Kita buat 20 rakaat. Semua berdengar, "Alamak, 20 rakaat. Apa benda, biasa buatlah 8 rakaat. 20 rakaat pula. Bising pula. Buat aduan kajais." Nampak? Oh, nampak. Kita 5 jam. Lepas tu saya pergi pesan yang datang kuliah maghrib tu, jam balik rumah. Lepas solat maghrib, tunggu kuliah. Dengar kuliah tu. Walaupun kuliah tu tak best. Kita ni nak kuliah best, saya nak lawak je kuliah. Tak lawak, tak nak datang. Yelah, pertama, walaupun tak best, ilmu tetap ada. Dan kedua, tunggu kuliah maghrib sampai isyak, paling kurang tunggu tu sejam. Betul tak? Sejam tunggu, nak tunggu isyak dikomatkan, kita duduk tu satu jam dapat pahala seolah-olah mengerjakan solat tanpa henti. Nampak tu? Besar pahalanya. Dan Nabi kata, "Fadhalikum ribat." Dan itulah ribat. Ribat apa? Pahala seperti orang yang berjihad.
Ribat apa? Barisan tentera nak pergi berjihad. Subhanallah. Rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama kata kenapa Allah bagi pahala jihad? Sebab susah payah hanya dia. Susah payah apa? Susah payah berwuduk walaupun sejuk, walaupun tangan luka dan sebagainya, dengan mengantuk berwuduk juga, ya. Kemudian bersusah payah habiskan duit minyak naik kereta pergi masjid, jalan kaki habiskan tenaga, susah payah tambah lagi buang masa tunggu solat untuk didirikan, maka berhaklah Allah bagi pahala seolah-olah berjihad. Nampak tak? Jadi ini besarnya pahala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Alhamdulillah kita dapat bincangkan hadis yang kedua, dan saya rasa setakat itu sajalah. Dan jadi ada masa 2-3 minit kalau ada soalan nak ditanyakan, boleh tanyalah kalau ada. Ada soalan ke? Kalau tak ada kita tutuplah. Baik, kalau tak ada soalan, setakat itu saja yang dapat saya sampaikan. Oh, ya, saya dapat nota ni. Dia kata, mohon ustaz dan ustazah umumkan kutipan derma untuk tabung aktiviti pengimarahan dan pembangunan Masjid Ar-Ridwan Hulu Kelang. Kutipan akan dilakukan oleh anak-anak Tahfiz Ar-Ridwan. Tolong tuan-tuan, ya, semampu mungkin. Ya, Nabi kata ittaqullah walau bisyakit tamrah. Lindungilah diri kamu daripada api neraka walaupun sebahagian tamar. Maksudnya tak dapat sebiji tamar, setengah tamar menjadilah. Tak dapat RM5, RM1 menjadilah. Ha, ini amal jariah. Ha, selagi ada masjid ni, ha, selagi itulah akan pahala berjalan sampai bila-bila. Nampak, insya-Allah. Jadi pengimarahan termasuklah kuliah, termasuklah utilities, ini pahala besar tuan-tuan insya-Allah. Tak banyak pun tak apa. Yang penting ada lah. Semampu mungkin insya-Allah, ya. Baik, setakat itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas komitmen dan kesudian tuan-tuan dan puan-puan untuk hadir dalam majlis ilmu saya yang tidak seberapa ini. Mohon maaf kalaulah pencerahan saya ni ataupun cara penyampaian saya ni tak standing dengan Tuan Guru Ustaz Muhadir. Ya, minta maaf banyak-banyak, saya ada banyak kekurangan. Dan mohon maaf kalau ada sepanjang saya menyampaikan kuliah ini ada terkasar bahasa, ada kekurangan. Kita maaf banyak-banyak, ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, yang baik hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan datang daripada diri saya sendiri. Insya-Allah kita akan bertemu pada minggu keempat, tak silap saya lah. Nanti akan diupdate oleh pihak masjid. Insya-Allah, mohon maaf kalau ada salah silap. Yang baik hanya daripada Allah, kekurangan daripada diri saya sendiri. Aku lukau lihada, astagfirullahaladzim li walakum, walisairul muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'a marhuma, wa tafaruqana mi ba'di tafaruqa ma'asuma. Allahumma la tada'fi maqamina hadha man ila ghafarta, wal hamman ila farajta, wal adani ila qadayta, wal maridhan ila syafaita, wal hajata min hawa'iji dunia wal akhirati ila qadaytaha ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.